Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali berupaya menyerang Lebanon Selatan pada Minggu 21 April 2024 malam. IDF meluncurkan drone Hermes 450 ke desa Al-Aishiyah di Lebanon Selatan. Namun serangan tersebut dihadang oleh Hizbullah dengan menembak jatuh drone canggih Zionis itu. Dilansir dari Al-Mayadeen, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukan Zionis kembali berupaya menyerang desa-desa di Lebanon Selatan pada hari Minggu kemarin. Namun pasukannya berhasil menembak jatuh drone Hermes 450 yang digunakan oleh Zionis. Imbas perlawanan dari Hizbullah, drone canggih IDF hancur berkeping-keping sebelum menghantam desa Al-Aishiyah. Selain menyerang drone Zionis, Hizbullah juga mengaku menyerang sejumlah posisi Zionis di hari yang sama, termasuk meledakan peralatan pengawasan yang baru dipasang di sekitar barak Dovev dengan senjata yang sesuai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.